Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan Sabda Tuhan dalam renungan dan doa malam GKJ Joglo. Hari ini kita akan mendengar bersama dari pembacaan Filipi 3 ayat 13b sampai dengan 14 demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di alam bawah sadar kita, seringkali kita menyimpan berbagai macam hal sehingga pikiran kita begitu padat. Bermacam hal berseliweran di dalam pikiran kita. Semua itu bisa muncul kapan saja, ketika ada stimulus. Kadang terpikirkan masalah yang ruwet atau ingat harapan-harapan kita yang belum juga kesampaian. Mungkin kita juga ingat akan peristiwa-peristiwa menyakitkan pada masa lampau, atau mungkin ingat akan hal-hal yang menggembirakan. Lalu kita menjadi sulit tidur, kita merasa begitu lelah, dan yang pasti kita menjadi sulit untuk menikmati hidup. Itulah sebabnya kita perlu menata pikiran kita, seperti halnya kita menata rumah. Memilah-milah barang mana yang masih kita gunakan, barang mana yang perlu kita simpan di gudang, barang mana yang kita harus rela untuk menyingkirkannya, atau mungkin memberikannya kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Kita perlu menata pikiran kita, memfokuskan diri kepada harapan masa kini dan masa depan, mencari solusi untuk setiap persoalan, bukan menyesali apa yang telah terjadi. Hal-hal yang berdampak buruk pada diri kita sebaiknya kita letakkan di gudang pikiran kita, atau jika perlu kita buang ke tempat pembuangan atau kita percayakan kepada orang lain sesuai porsinya. Meski hal ini tidak mudah, namun kita perlu berusaha agar hati menjadi tenang dan kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan sejahtera. Seperti kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita berdoa, biar doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepada-Mu mengungkapkan segala syukur atas penyertaan-Mu. Kami berdoa memohon kepada-Mu agar kami Engkau mampukan untuk dapat menata hati dan pikiran, sehingga kami tidak terpaku pada pikiran kami sendiri, namun dapat terus melangkah dengan penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, dan juga para adiyusuh. Demikian pula kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus bergumul di dalam membangun hidup keluarga mereka yang mapan dan harmonis. Demikian pula sebagai warga jemaat, kami berdoa bagi situasi politik dan ekonomi bangsa kami menjelang pemilu. Mampukan pemerintah kami untuk dapat mengendalikan situasi kehidupan bermasyarakat tetap terkendali. Tuhan, jika nanti kami akan beristirahat, berkati kami pula di dalam istirahat kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.